Halo Brother Grid Motor, ketemu lagi sama gue Ardana. Dan kali ini gue bakal bahas yang lagi ngehits nih sekarang, yakni Indonesia juara Thomas Cup 2020. Tapi sebelum masuk pembahasan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan berita terbaru dari Grid Motor. Indonesia juara Thomas Cup 2020, Jonathan Christie pernah motoran, dijamin bikin cewek iri. Indonesia akhirnya menyabet juara Thomas Cup 2020. Laga final Thomas Cup 2020 sendiri digelar di Ceres Arena, Aarhus, Denmark pada Minggu 17 Oktober semalam. Final Thomas Cup 2020 mempertemukan Indonesia versus China. Beruntungnya, Indonesia berhasil mengalahkan China dalam 3 pertandingan langsung. Pertandingan pertama dimenangkan tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Selanjutnya, giliran ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dengan skor 21-12 dan 21-19. Pertandingan ketiga akhirnya dimenangkan Jonathan Christie dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-14. Tiga kemenangan tersebut langsung membawa Indonesia mengangkat Piala Thomas Cup 2020. Pertandingan ketiga yang dimainkan Jonathan Christie bikin dengkul bikers gemetar. Gimana enggak, pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo ini harus menjalani rubber game. Di samping itu, ternyata Jojo pernah motoran loh bareng artis cantik. Seperti yang diposting akun Instagram @ina_badminton pada tahun 2018 lalu. Pada postingan tersebut, terlihat Jojo mengendari motor Triumph Truxton 1200 berwarna putih. Yang bikin fans Jojo iri, Jojo sedang bonceng artis cantik Baby Sabina. Tambah sumringah, Baby Sabina terlihat memeluk Jojo dari belakang. Dikutip dari keterangan postingan, Jojo dan Baby sedang mengerjakan proyek iklan. Duh, jadi kepengen dibonceng Jojo juga nggak sih, sis? Sekali lagi, selamat buat Indonesia juara Thomas Cup untuk ke-14 kalinya, setelah terakhir kali pada tahun 2002 lalu. Sister mau dibonceng sama Jonathan Christie juga nggak nih? Isi jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo semua. Sampai jumpa di video berikutnya.